Halo guys. Nah guys, sekarang saya lagi ada di area Villa Kahuripan nih teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa menikmati villa dengan villa-villa mungil ini dengan harga 500 ribuan ya. Iya iya. 500 sampai 400 ribu ya. Benar sekali teman-teman. Untuk harga lebih lanjut teman-teman bisa langsung cek informasinya terupdate di IG kita teman-teman, di Instagram @mahasilcamp. Nah kebetulan sekarang saya pengen nge-review bagian dalam Villa Kahuripan ini teman-teman. Nah di sebelah kanan saya ini adalah Villa Kahuripan nomor 1 teman-teman. Wah cakep banget tuh. Ya konsepnya minimalis teman-teman, mungil minimalis tapi keren banget teman-teman. Vibesnya itu kena banget karena memang dindingnya ini menggunakan bambu ya, ayunan. Iya. Apa sih? Anyaman bambu. Anyaman ya? Bambu khas Sunda. Bener sekali, pintunya menggunakan pintu kayu. Wah vibesnya kena banget teman-teman. Langsung aja dok. Kita langsung masuk aja. Ini adalah bagian dalam dari Villa Kahuripan teman-teman. Sekarang saya lagi ada di atas kasurnya. Nah teman-teman, untuk di bagian dalam ini fasilitasnya itu sudah dilengkapi oleh smart TV, kemudian juga ada teko listrik dan ada handuk dan juga ada peralatan mandi yang sudah disediakan. Jadi teman-teman kalau menginap di Villa Kahuripan teman-teman nggak perlu khawatir untuk membawa handuk ataupun peralatan mandi. Peralatan mandi karena memang sudah disediakan. Nah, kalau teman-teman misalnya gabut ataupun pengen nonton film, teman-teman bisa langsung nonton film di TV smart TV yang sudah kita sediakan. Karena sudah ada WiFi juga ya, di sini. Sudah ada WiFi gratis, smart TV, kemudian juga sudah ada sound dummy buat berkumpul, kemudian juga ada teko listrik. Banyak hal-hal yang memang teman-teman butuhkan untuk menginap sudah kita sediakan semua, teman-teman. Jadi teman-teman cukup bawa diri dan bawa uang, teman-teman sudah bisa menginap di Villa Kahuripan. Wah. Tidur lagi. Wah. Wah, seru banget tuh bisa Netflix and chill gitu bareng pasangan. Iya gak? Iya gak? Seru banget dong Ki. Iya dong, kita bisa nonton Netflix, kemudian juga bisa nonton film-film yang lain yang seru-seru juga pastinya Ki. Dan di sini juga halamannya luas banget ya, Dok. Ya, halamannya luas, sejuk dan di kaki Gunung Tangkuban Perahu banget di sini, Ki. Gunungnya juga kelihatan loh, Ki, dari sini, Ki. Tuh, gunungnya kelihatan, Ki. Wah, sejuk banget tuh. Ada pilar-pilar, anjir. Kasih sinematik dulu aja deh. Ah, boleh dong. Sinematikin, Ki.
guys, terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak sudah menonton hingga video. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe, karena bakalan banyak keseruan-keseruan lainnya yang bisa teman-teman nikmati. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di next vlog selanjutnya.